Belum pun reda isu panas antara adik-beradik Shilar Amzah, adik kepada penyanyi itu iaitu Shadar Amzah didakwa tidak melaksanakan tanggungjawab membuat review produk makanan selepas menerima bayaran. Memetik laporan M-Star, Nur Khairunnisa Omar 27 atau lebih mesra disapa Nisa memberitahu, Shadar gagal membuat review produk tersebut selepas menerima bayaran sebanyak RM350. Syarikat yang saya bekerja itu mengeluarkan produk makanan frozen, kami mengupah influencer untuk buat review produk. Shadar antara salah seorang influencer yang kami pilih, perkara ini berlaku pada awal Februari 2022, kami berharap video review itu tidaklah diperam begitu lama. Kami ada hubungi dia semula pada Mac tetapi dia hantar gambar rumahnya dilanda banjir, kami menjual produk sejuk beku, jadi tak mahulah makanan itu berada dalam kualiti tidak baik, katanya ketika dihubungi M-Star pada Khamis. Dalam pada itu Nisa memberitahu pihaknya sudah memberi dua pilihan kepada Shadar, selain penyanyi itu ada meminta nombor akaun bank untuk memulangkan semula bayaran diterima sebelum ini. Kami beri dia dua pilihan, sama ada untuk refund semula wang bayaran RM350 itu atau kami akan menghantar produk frozen yang baru sebab katanya produk yang diberi tempoh hari sudah rosak. Kami sempat beri masa untuk dia bertenang daripada masalah banjir yang dihadapi, dia juga ada minta nombor akaun bank untuk bayar semula tapi gagal berbuat demikian. Bila kami tanya lagi, dia tidak membalas DM kami, kami juga ada berhubung dengan PA dia menerusi WhatsApp tetapi masih sama tidak mendapat respon, jelasnya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.